Selamat datang kembali di channel SPC Nusantara, channel budaya warisan leluhur Bani Jawi Wetan, Trah Mas Tumapel Singosari Majapahit. Salam hormat kami, keluarga besar Bani Tanah. Salam agung sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, SPC telah menerima video kiriman Sobat Pemerhati Nusantara dari Provinsi Jawa Barat. Salam hormat kami untuk Sobat Pemelihara beserta keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan anugerah hidayahnya, dijauhkan dari balak musibah. Atas kebaikan budi mulia, sobat telah memelihara perkutut ini dengan baik. Juga teruntuk sobat SPC Nusantara dimanapun sobat berada. Amin. Di waktu yang bahagia ini, saya dan sobat SPC diberi kesehatan sehingga dapat bersama mengikuti ulasan video SPC hingga selesai. Mari kita ucapkan rasa puja dan puji syukur atas karunia nikmat bahwa kita telah diberi hidup sampai saat ini. Amin. Dengan bacaan basmalah. Baiklah sobat SPC, dimanapun berada, saatnya kita memulai dan mengamati apa yang menjadi tabir misteri dan pesan nyata maupun pesan tersirat dari BPL ini. BPL sobat pemerhati ini memiliki keunikan secara alami dan mungkin dapat dikatakan tergolong BPL bertuah mistis dan langka. Tentu jarang kita temui seperti ini. Sesuai judul video sebut BPL ini tanduk bencana, bertuah mistis bidang bencana. Apakah yang disebut BPL tanduk bencana bertuah mistis bidang bencana ini? Ciri-ciri yang dimaksud yaitu ia memiliki tanduk bencana. Adapun ciri dimaksud tanduk bencana itu berada di atas kepala. Dua bulu di atas kepala, baik kanan atau kiri. Saya ulangi, BPL ini ada ciri khusus, yaitu ada dua bulu di atas kepala yang menonjol keluar, baik kanan
maupun di atas mata atau di atas telinga. Bulu tersebut terlihat layaknya seperti tanduk. Maka secara filosofi dan kisah, leluhur menyampaikan bahwa perkutut ini adalah perlambang manusia hidup di muka bumi. Manusia hidup di muka bumi itu dalam masa pemberkatan, memiliki jiwa yang bersih, sebersih-bersih, dan sesuci-suci. Jiwa yang bersih dan sesuci seperti melawan cahaya untuk kembali kepada Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Hakikatnya manusia itu diciptakan mulia, tetapi ia pun memiliki akal pikiran, nafsu atau keinginan, di mana sebut ada tiga hal yang menjadikan manusia itu kembali seperti awalnya makhluk yang mulia. 1. Akal. 2. Pikiran. 3. Nafsu. Dari ketiga itu kembali menjadi satu atau esa, maka titik tertinggi itu disebut mulia. Sebagaimana kehidupan ini akan menjadikan usia pemberkatan tersebut. Dengan godaan nafsu yang tertinggi, manusia itu hidup dalam bumi sebagai perhiasannya. Terkait filosofi perkutut tanduk kencana ini, mengingatkan kisah manusia yang sedang diuji akan nafsu atau keinginan. BPL ini lambang dari kisah Bidang Kuncono yang dikenal dan diceritakan dalam kisah Ramayana. Tatkala Rama, Lesmana dan Sita dihukum buang ke hutan selama 15 tahun lamanya. Dalam kisah itu ada ujian akan nafsu keinginan manusia untuk memiliki kecantikan dan kegagahan sosok Dharma atau Nusa Kencono. Nusa Kencono memiliki daya aura pemikat yang kuat. Dalam kisah itu membuat Sinta ingin memilikinya. Dan dalam akhir kisah, Sinta pun melanggar batas ujian dan hasil. Demikian pula Ram jatuh hati kepada Sinta. Itu adalah bagian dari nafsu dan keinginan terbiasa di bumi ini. Maka PBL ini melambangkan kekuatan dari pemikat alam semesta raya. Aura yang ditimbulkannya dapat menarik manusia dan makhluk lainnya untuk ingin memiliki. Total kebijakan di tanah ini tertuaku sama daya pemikat yang langka. Dan BPL ini akan semakin kuat auranya jika didukung dengan katurangan fisik lain. Secara mistis, memelihara BPL ini, seseorang dapat memiliki bantaran aura yang ditimbulkannya, yaitu aura pesona daya pemikat, sehingga dipercaya dapat memperlancar rezeki, dapat meningkatkan karir seseorang serta derajatnya. Demikian ulasan singkat yang saya berikan tentang kisah perkutut ini.
jika ada salah kata, saya memohon maaf pada Sobat SPC semuanya. Dan akhir kata saya mohon pamit dan undur diri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sobat yang telah setia mengikuti ulasan-ulasan SPC Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agung sejahtera. Rahayu iki pangestu. Amin. Thank you.